semua, semoga baik selalu. Lagi kalau ini bisa kita lakukan, saya kira pergerakan industri musik di negara kita ini akan meloncat, karena memang ada penghargaan dari masyarakat kepada pemusik, kepada musisi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Betul juga apa yang disampaikan beliau, bahwa pertama adalah penegakan hukum yang harus dipertegas, dan kemudian yang kedua adalah pembelajaran edukasi moral ya Pak ya, terhadap masyarakat Indonesia, sehingga nanti akan ada perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Oke, ya saya boleh mengizin Pak Joko Widodo untuk buka termin pertanyaan.